Halo guys, kembali lagi di channel Jason. Di sini kami akan membahas fakta-fakta mengenai klub Manchester United. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke guys, kembali lagi di channel Jason. Kali ini gue membahas tentang kebangkitan Manchester United. Manchester United arahan Ole Gunnar Solskjaer. Squad arahan Ole Gunnar Solskjaer ini perlahan mulai bangkit dan para pemain muda mulai meningkatkan kemampuan dirinya. Ole cukup puas dengan penampilan anak asuhnya belakangan ini, menahan imbang Liverpool dan kemenangan di kandang Norwich City dan juga Partizan Belgrade di Europa League membuat Ole cukup puas karena penampilan anak asuhnya. Hasil di Premier League dan juga di Europa League membuat Ole cukup puas, dan kemenangan melawan Brighton tentunya akhir pekan lalu di Old Trafford dengan padunya penampilan Rashford, Martial, James dan McTominay membuat United saat ini mulai bangkit. Belum lagi dengan penampilan pemain muda seperti Brandon Williams dan Mason Greenwood yang dinilai berkembang cukup pesat musim ini. Harapannya MU akan benar-benar bangkit setelah jeda internasional nanti. Penampilan para pemain Manchester United mulai cukup membaik jelang jeda internasional bersama Rashford, Martial, dan James. Sang wonderkid Mason Greenwood diharapkan mampu meningkatkan kualitas lini serang MU saat ini. Masih banyak laga-laga berat yang menanti MU. Mampukah Manchester United tampil konsisten dan mengamankan posisi 4 besar di akhir musim nanti? Penampilan apiknya di beberapa laga terakhir membuat Brandon Williams disebut sebagai suksesor yang tepat untuk posisi bek kiri di United masa depan. Mampukah manajer Ole Gunnar Solskjaer meneruskan suksesan yang ditinggalkan Sir Alex Ferguson dulu? Thank you yang sudah menonton, dan jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe tentunya. Oke, sampai sini dulu pembahasan mengenai Manchester United kali ini. Sampai jumpa. See you.